Kamu dah sakitkan badan dia tau tanpa sedar. Tahu tak? Tak. Tumpang je. Kamu duduk kat mana badan dia? Apa tu? Lutut? Ha? Tunjuk-tunjuk kat mana? Ada sakit perut tak? Selalu? Pasal apa? Aku tak nak bagi mengandung. Allah. Kenapa? Okay, akak ni dah 6 tahun menunggu zuriat. Allahu Akbar. Okay, assalamualaikum warahmatullahi. Sambungan live di group supporter. Akak buka tangan. Tadi ustaz baca tak ada rasa apa eh? Okay. Kendung je jemari. Ah, inilah masanya kita nak tengok. Boleh sampai dia naik? Ha? Sampai dia naik. Kata kat bawah. Apalah kejap ya. Ni simple je. Sebab ustaz nak fokus kat dia ni. Simple je. Tapi orang sebentar lah nak merawat. Tak apalah. Kendur je bagi. Yang ni ambil gambar kat jari dia tu. Haa. Kejap ni dia punya kawan dia pun nak merawat. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jikalau engkau saka keturunan berkumpul di tapak tangan kanan dan getarkan jari jemari. Kalau engkau saka keturunan tapak tangan kiri dan getarkan jari jemari. Okay. Surun, surun, surwa ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Getarkan jari jemari. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حَفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حَفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حَفْظُهُمَا. Tangan mana getar? Enggak. Tangan mana? وَلَا يَعُودُهُ حَفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ. Ha? Tak ni gerak ni? Akak gerak dengan dia? Kiri ni? Masa mencekaran-karan belah mana? Boleh nampak. Rasa? Lebih dari kiri. Ha, itulah. Akak nak sekali duduk sekali lah. Buka tangan je. Tak buka tangan je lah. Nanti bukan merawat hari ni. Check je. Dah duduk sekali lalang. Ha. Okay. Ha. Kat tangan. Buka je. Akak betul lah. Asa akak kena air jin yang itu. Akak kata akak pergi training kat hutan kan. Okay. Kedepan sikit. Okey, kendur macam ni bagi. Sekali lagi ustaz baca, tengok baik-baik pada tapak tangan. Assalamualaikum, kendur macam ni kak. Assalamualaikum, wahai jin sihir, wahai jin saka. Kalau engkau sihir, tapak tangan kiri. Kalau kau saka, tapak tangan kanan. Dia getarkan jari jemari. Surun, surun.
Surun, sur wa ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Getarkan jari ini. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Wala ya'uduhu hafzuhuma. Wala ya'uduhu hafzuhuma. Wala ya'uduhu hafzuhuma. Wa huwa al-aliyyul 'azim. Ada. Akak kiri betul kan? Makin kuat kan? Okay. Kalau engkau sihir, getarkan jari telunjuk. Kalau engkau sihir yang mengganggu dia, getarkan jari telunjuk belah kiri dia. La ilaha illallah daula syarikalah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada rasa tak arus jadi terik pada tapak ujung jari kanan? Kiri? Okey. Sekarang dah yakin dah dengan gangguan? Buka mata tengok. Pergi kat lain lagi dia. Tadi kumpul kat kepala. Dah turun kat kaki dah. Takut tu. Okey. Kamu nak keluar tak daripada badan ni? Kalau nak keluar, gerakkan ibu jari dia. Getarkan ibu jari dia. Sebelum start bacakan. Binastadarat kamastadaratil malaikah bimadinatir rasul bila khandakin wala sur. Min kulli qadar maqdur wa hadar mahzur wa min jami'i surur. Rasa apa kak? Tak rasa apa-apa ibu jadi? Ada rasa? Rasa lepas ada. Itu mungkin ain jin lah. Jin tu mungkin kak ada buat something. Nak berhubungan dengan jin lah? Boleh sini eh? Kena guna badan dia. Boleh. Izin tak? Kejap Ustaz tolong dia. Memang ada okay. Pada saya. Tu ada tu. Dalam darah Rasulullah beritahu jin mengalir dalam pembuluh darah anak Adam. Siapa suruh dia duduk situ? Bukan duduk kat luar. Bukan dia goyang tangan. Dia memang ada dalam darah. Paling lemah dia akan gerak sikit-sikit. Okay. Itu menandakan ada dalam darah. Okay. Jom tukar. Tukar kat dia. Allahu Allah. Okey, akak yang tadi, yang Ustaz duk rawat tadi. So ni sahabat dia. Tak apalah dia nak bercakap dengan jin dia. Tak apa, kita try. Akak kena cakap macam ni. Ya Allah, aku izinkan jin kawan aku ni masuk dalam badan aku. Selain pada tu aku haramkan. Baca selawat 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ni kaedah. Kita nak, sebab ni macam kifarah eh. Kawan dia ni dia buat latihan tentera, tak tahu apa jadi. So kita kena tahu, kena siasat sikit. Okay. Haram masukkan jin tanpa izin badan pesakit. Dan apa pun jin tu cakap tu, boleh lah nak dengar. Nak percaya tu jangan. Sukat dengan iman. Sukat dengan iman. Kita ada otak kan, kita ada hati, kita ada akal untuk fikir benda tu semua. Jangan nak percaya semua benda. Boleh. Assalamualaikum. Hadir. Bagi mic ada. Minta maaf. Kenapa duduk dengan dia? Dia ada buat apa-apa kat kamu ke? Ha? Kenapa kamu kacau dia? Marah dia? Kamu nak marah dia? Ya. Kenapa marah dia? Dia buat apa kat kamu? Dia bagi syarat eh. Dia. Okey. Ha, dia. Dia. Buat. Okey. Apa tu? Apa? Tembak-tembak? Bukan. Habis tu? Dia buat apa? Jangan sakitkan badan dia. Kamu tumpang je. Faham? Asingkan jari kamu. Dia buat apa?
Aku nak tumpang je. Nak tumpang? Kenapa? Suka dengan dia? Ya. Yeah. Ke kamu suka dengan dia? Cinta dengan dia? Tak. Tak? Habis tu nak ada tuan? Nak tumpang je. Nak tumpang? Sabar. Kamu lelaki ke perempuan ni? Lelaki. Kamu dah sakitkan badan dia tau tanpa sedar. Tahu tak? Tak. Tumpang je. Kamu duduk kat mana badan dia? Apa tu? Lutut? Ha? Tunjuk-tunjuk kat mana? Ada sakit perut kat selalu? Masa apa? Aku tak nak bagi dia. Menandung. Allah. Kenapa? Okay, akak ni dah 6 tahun menunggu zuriat. Allahu Akbar. Kamu bukan sihir kan? Tak. Aku nak tumpang je. Ya, nak tumpang je. Janganlah duduk dalam rahim dia. Tumpang je. Waktu tumpang dalam rahim dia? Ya. Yeah. Sini. Jangan tepuk badan orang. Akak sebenarnya, akak ni dah 6 tahun menunggu zuriat. Allah Akbar. Sanggup kamu nak? Sanggup kamu buat dia macam tu? Kamu tak kesian ke dia tengok dia menangis? Tak nampak. Tak nampak? Dia ada kacau kamu ke? Jumpa. Jumpa apa? Kat sana. Kat mana? Jumpa kat sana. Dekat mana? Kat hutan? Ya. Yeah. Jumpa kat mana? Hutan. Hutan? Yang. Hutan yang? Hutan yang? Ni apa? Akak ni tentera no? Ha, dia kena masa dia latihan. Masa dia praktika kan? Kesian akak ni. Panggil lah suami nak panggil. Panggil naik. Kamu tak takut Allah? Jatuhkan. Kamu dah lama duduk dalam hutan tu? Bosan ikut dia. Bosan duduk hutan nak ikut dia? Ya. Yeah. Macam tu pun ada lah. Mic sana on tak? Tengok. Nyala tak? Nyala. Okay. Kamu bersaran dalam rahim dia, kamu makan janin dia. Pandai eh? Dia cakap macam ni. Yang kita tahu. Itu makanan kamu, darah dia. Sedap. Sedap. Ulat dah. Sedap nah? Ingat, hari ni adalah hari terakhir kamu duduk dalam tu. Ingat. Aku jaa al-haq wa zahaqul batil inna batila kana zahuqa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu syafi'una 'ala allahi syatata. Ingat, kamu akan bertemu dengan Rasulullah nanti. Kamu akan dipertanggungjawab setiap apa yang kamu lakukan ini. Nah, jeli lidah ustaz. Assalatu wassalamun alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, ini jin akhir zaman ya Allah. Yang degil ya Allah. Bahkan mereka tidak mengenal Rasulullah. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah
berikan hidayah padanya Allah untuk dia mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamun alaik ya sayyidi ya rasulallah, khuz biyadi anta wasilati. Jangan tutup telinga. Qallat hilati. Bah, ambil kursi tak ada. Adrikni, adrikni. Bertabaklah wahai jin. Sini bah. Bertabaklah kamu wahai jin. Diberi peluang. Kamu menasib baik. Sebab hari ini ustaz, hari ini ustaz tak sakitkan kamu. Ustaz bagi peluang untuk kamu bertaubat. Tak nak. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Kenapa kamu tak nak bertaubat? Tumpang je. Tak boleh tumpang. Puan izin kat dia tumpang? Tak izin kan? Ha, nanti nanti dia, nanti ustaz akan bagi satu ayat kat dia untuk hancurkan semua kamu, tentera kamu dalam tu. Kalau kamu tak keluar sekarang, kamu akan hancur. Okay, sekarang kamu tengok apa jadi kat sarang kamu. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihissi. Ya Allah, bagi ular naga ni makan semua sarang-sarang jin dalam badan tu. Inna Allah sayubtilu. Inna Allah sayubtilu. Inna Allah sayubtilu. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Sebelum kamu dimakan, sarang kamu dihancurkan. Sekarang nak bertaubat kepada Allah tak? Lepas ni dah tak ada tempat. Kalau kamu bertaubat, aku bebaskan kamu kembali tempat asal kamu. Nak tak? Tak nak. Okey, boleh. Aku hancurkanlah. So kita peranglah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidi Mustafa Muhammad Abdullah wa ala sumikran subhan fatir sayyidina mafakih muqaddamhum ali ba'ali usul fur jami' ala sitba alawi. Wa ila arwahi walidina wa muallimin azza wa kutu alina ajrin bi sirr al-Fatiha. Al-Fatihah ila sahib ahlul batin kanjing Syekh Sebakir kanjing Syekh Jamalul Kubra kanjing Syekh Asmarakan di kanjing Sunan Kalijaga kanjing Sunan Gunung Jati kanjing Sunan Muria kanjing Sunan Ampel kanjing Sunan Giri kanjing Sunan Maulana Malik Ibrahim kanjing Sunan Kudus kanjing Pengarang Berawa kanjing Pengarang Dibanan Korang Bahwali di Mati Campur Darab Bahamu Yuzuri Campur Darab Syekh Basar Kudum Basar Kudum Maranda Sunan Dar Cirebon Syekh Syariful Asraf Serina Syekh Siti Jinar Sayyid Asani bin Syekh Suri bin Syekh Isa Alawi di khususnya ila Sayyidina Abdul Qahar Bisirul Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadam 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 rabb khadam jasad khadam ghaib ya rijal wa hadir. Okey. Maka beri peluang terakhir kamu. Nak berperang atau nak bertaubat? Perang. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihissih. Lumpuhkan semua ya Allah. Lumpuhkan semua ilmu ya Allah yang ada di dada ya Allah. Cabut semua sekali keluar. Innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Kamu jin yang lemah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Okey, okey, okey. Lepas. Sumpah. Ya. Yeah. Ikrar dulu sebelum aku lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak. Islam. Aku Islam kan.
Ashhadu. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihassih innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Tak apalah, kamu nak rasa yang tu, nak rasa yang lain. Sin'atuhu la tanqati'u bimi'ati. Nak Islam tidak ni? Tengok belakang. Tengok belakang aku ada apa sekarang. Nak Islam atau tidak? Nak aku lepaskan serangan ni? Nak aku lepaskan serangan ni? Okay. Stop eh. Islam. Kamu dah kacau dia. Dia umat Rasulullah. Bila mana Rasulullah tahu apa yang kamu buat ni, kamu tahu apa akan jadi kat kamu? Dan dihalau oleh para malaikat nanti di mahsyar kelak. Bertaubat pada Allah. Tak nak bertaubat, balik tempat asal. Nak balik tempat asal? Mesti nak gimana? Bertaubat, masuk Islam, pergi masjid. Duduk di masjid. Jangan duduk dalam badan dia lagi. Jangan duduk dalam perut dia lagi. No. Tak boleh. Tak boleh. Bolehlah. Tak boleh. Kamu sakitkan dia. Dia haramkan. Tak, tumpang je. Boleh duduk. Boleh nak duduk. Aku kunci kau kat situ. Aku akan bagi ayat kat dia untuk dia hancurkan kamu itu. Kamu tak dapat nak keluar. Kamu akan mati kat situ. Nanti kamu keluarlah. Melalui rahim dia nanti. Yang kencing dia nanti. Kamu dah mati. Dan kedalam darah semua keluar kamu. Mati. Kamu nak mati ke? Kamu nak bebas? Sebab kamu dah zalim. Akak baca kat ikut ustaz. Ya Allah. Ya Allah. Seandainya aku dizalimi. Seandainya aku. Dengan berkat. Dengan berkat. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni. Subhanaka inni. Kuntu minaz zalimin. Kuntu minaz zalimin. Pasung jin ya Allah. Pasung jin ini ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dengan berkat. Dengan berkat. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, nak dah kena pasang. Apa apa apa. Kamu jangan nak lari. Hadir. Sikit lagi kak. Sikit lagi kak. Nak taubat atau nak duduk dalam badan lagi? Okey okey okey. Nah, asyhadu. Asyhadu Allah ilaha Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammada Muhammada Rasulullah Rasulullah. Minta maaf dengan dia. Aku minta maaf. Minta maaf dengan dia. Kalau dia minta maaf. Berlakon kan? Berlakon menangis kan? Berlakon. Tak. Berlakon. Berlakon. Cakap baik-baik dengan dia. Aku minta maaf. Pasung kamu tu akan kekal. Aku tahu kamu berlakon. Pasung kamu tu akan kekal dalam perut dia. Kalau kamu keluar dari perut dia, baru kamu bebas. Masuk balik, akan kekal kat situ. Dipasung daripada kaki, perut, kepala. Seperti dasim. Kenal dasim? Tak. Ya Allah, tunjukkan rupa dasim padanya Allah. Hadir. Kamu nak bertaubat atau tidak? Okey, okey. Keluar. Minta maaf dengan dia cepat. Aku minta maaf. Janji dengan dia. Minta maaf dengan suami dia. Aku minta maaf. Aku janji. Aku keluar. Okey, boleh. Aku janji. Sumpah. Sumpah. Ya Allah. Ya Allah. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Aku akan keluar daripada badan ni. Aku akan keluar. Jika aku tidak keluar, ya Allah. Jika aku tak keluar. Pasunglah aku. Pasunglah aku. Seperti engkau memasung dasim. Seperti engkau memasung dasim. Dasim. Anak iblis. Anak iblis. Okey. Keluarlah. Assalamualaikum. Oh.
Bagi dia air. Panggil dia, dia sedar. Bagi dia air. Okey. Akak kena ada ni tau, kena belajar. Kena kawal tu akak sebab akak dah ada lubang tu. Bukan ni je boleh ketumpang. Tiba balik cakap saya Thailand, cakap Cina lagi ha. Seorang rumah. Sebab akak ni kategori sihir dia sihir melampau je tu. So besar bukaan dia. Akak tak ada ni sangat, cuma dia berjaya bersarang di rahim akak. Betul akak scan tu akan jadi masalah sikit. Akak ada sis tak? Ha? Ada sis ke? Sis. Ada. Tak ada, tapi kalau buat sakit rawatan, agak ekstrim sikit minta maaf. Kalau buat rawatan, ikut sun memang berjaya lah. Tapi bila scan tak ada. Kalau akak keluarkan benda tu, dia boleh duduk lah. Tapi kalau duduk dalam tu, dia makan. Dia makan, dia ganggu. Tapi agak ekstrim juga jin ni. Mungkin akak ada nampak kelibat-kelibat kat rumah. Ada nampak? Tak ada. Tak ada nampak? Memang duduk dalam perut akak lah. Dan agak sombong lah. Agak sombong, agak ekstrim. Kak mandi juga limau nanti, buat limau nanti. Buat limau nanti. Nanti join lah ustaz punya tu. Ustaz punya kelas. Ustaz dah, dulu ustaz tak nak buat kelas. Tapi ramai sangat minta kan. Kelas untuk belajar rawat diri sendiri. Akak follow kelas tu. Dan amalan roti adat. Start beramal balik. Baca selawat. Paling kurang 1,000 sehari. Pegang tasbih kan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ni bina rahani. Akhir zaman ni lagi teruk. Yang ustaz risau sekarang ni. Kita punya anak-anak nanti. Budak remaja sekarang. Dekat TikTok ramai yang sakit gangguan. Budak-budak semua. Tangan bergetar lah. Merolong lah. Tengok ustaz punya rukiah kan. Nanti tak tahu pada zaman dia orang apa jadi kat dunia ni. Zaman kita ni pun dah ni. Mak kita tu tahan lagi. Pada zaman mak kita lepas kan. Pada zaman kita sekarang ni. Anak kita tak tahu jadi apa. Adakah pelapis perawat lagi nanti yang boleh rawat mereka? Ada tak pelapis ulama yang boleh mengajar mereka? Sedarkan mereka. So kita sebagai mak nanti kalau dah ada anak, memang kena ajar sungguh-sungguh anak kita pasal agama. Biarlah dia orang tak pandai komputer apa, pandai agama. Boleh. Okey, pasal apa? Okay. Akak masa nak masuk rasa sejuk sini eh? Aha. Nanti pintu dia. Akak nak kasudi sifat selalu cuma sini. Tak keluar wajib. Belakang leher. Wajib sebab bila dia tak keluar, bila akak tak bubuh nanti jin tu nak masuk, dia bawa kasudi sifat dia tak hari ni. Dalam masa 7 hari ke 40 hari tu istiqomah kan. Untuk jaga benda tu. Sementara tu masa dia sapu tu banyakkan amalan lah. Doa ya Allah, tutup semua ya Allah, pintu kemasukan jin badan aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Seandainya ada buat dosa ke apa semua, minta taubat dengan Allah. Okey, itu je lah. Okey kak. Kak buat mandi nanti ya. Sabun kemuni hitam boleh pakai. Selalu sapu. Sabun kemuni hitam yang ikut jaga. Lepas tu satu yang akak kena minum minyak MTKH nama dia. Akak kena minum selama 7 hari untuk cuci balik. Akak ada luka dalam tu sebenarnya. Minyak MTKH tu boleh rawat luka yang kita tak nampak. Luka macam kena siap tau. Jin duduk kat daging kita. Bila nak keluar tu macam kena siap. Betul kadang orang muntah darah kan. Sebab dia nak berpisah antara daging yang tak baik tu kepada yang baik. Pisah. Kalau ikut kan tak luka, kenapa muntah darah kan. Itu je. Clear. Okay bang. Nanti tengok balik lah video ni. Video ni dalam grup supporter bang. Kena jadi supporter. Okay. Itu je lah. Sahabat-sahabat ustaz kena off dulu. Apa-apa nanti ustaz live lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa selawat. Selawat sampai mati. Selawat sampai.